sebanyak 95 pejabat pemerintah Provinsi Jambi dilantik oleh Wakil Gubernur Jambi Fahruri Umar Kamis sore. Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat eselon 2, 3, dan 4. Pelantikan diadakan di Aula Balai Diklat Provinsi Jambi, Kota Baru, Kota Jambi. Di antara pejabat yang dilantik, terdapat 9 orang pejabat eselon 2. Mereka adalah Asnawi Abe sebagai Kaban Kesbangpol, Husni Jamal sebagai staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Tagor Mulia Nasution sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, M. Dianto sebagai staf ahli bidang pemasyarakatan, Kailani sebagai kepala inspektorat, Saifuddin sebagai asisten 3, Yazirman sebagai kepala biro organisasi, Rahmat Hidayat sebagai kepala biro pemerintahan, dan Arif Munandar sebagai kepala dinas sosial. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.